Marilah gambaran. Jangan lupa subscribe dan like di channel YouTube Semua Tentang Burung. Nah, kita ketemu lagi dengan Om Adin Budak Kutam Nganjuk dan Om Yopi dari Budak Kutam Nganjuk. Nah, kemarin kan kita ketemu di Ponorogo Bangkit. Kemarin juga bawa Lovebird Konsert. Kali ini kok bawa Lovebird Fighter. Iya Mas ya. Tadi masuk nomor satu. Hari ini bawa apa aja Mas? Lovebird sama Cecak Ejo. Lovebird, Cecak Ejo sama Murai. Dan untuk yang masuk yang ini Lovebird Fighter ya. Nama burungnya siapa? Senopati. Senopati. Jantan atau betina? Jantan. Jantan. Iya. Asal mula Lovebird ini dari mana? Dari Om Yoan. Om Yoan? Iya. Oh, Om Yoan ini single atau untuk? Ini untulan-untulan ditaruh di rumah. Umurnya berapa Mas? Ini sekitar 1 tahun. Jantan atau betina nih? Jantan. Jantan ya. Dan sejarahnya ini pure Lovebird dari Om Yoan. Iya. Dan untuk merawat seperti apa sih Mas? Mulai awal mula merawat Lovebird ini. Untuk perawatan hariannya setiap pagi ya. Jemur, ya. Jemur mandi. Di situ untuk pakan harian pakai pakan sihi dari Om Ais Jaya Kediri. Oh ya, yang kemarin ya, yeah. Yang kemarin. Kemarin, oh berarti cocok juga buat buat Lovebird Fighter juga ya ini. Dan untuk EF-nya pakai apa Mas? Oh, EF untuk harian pakai jagung muda manis. Oh, jagung muda manis. Yeah. Dan rawatan mulai saat pagi hari seperti apa Mas? Untuk rawatan pagi hari jemur, timbun mulai jam 05:30, jam 07:00 mandi jemur, jam 08:00 masuk. Pakai sangkar portal. Untuk sangkar pakai sangkar bulat. Sangkar bulat. Untuk malam sampai malam pakai kerodong atau tidak? Kerodong. Malam hari kerodong. Yeah. Mandi malam? Mandi malam jarang. Jarang. Yeah. Dan ini kan kendala biasanya di UB Mas. Seperti apa sih penanganan Lovebird Senopati ini saat UB? Untuk kalau UB itu diperbanyak durasi mandi. Oh, durasi mandi sama kurangi durasi jemur. Namun pakannya di stop ya yang pakan atau lanjut tetap pakan? Tetap. Untuk pakan tetap. Cuman EF-nya aja dikurangi dan jemurnya dikurangi. Ini sejarahnya ini memang dari Om Yokan. Iya. Dari umur berapa Mas? Om Yokan umur 3 bulan. 3 bulan. Awalnya, dan sekarang umur? Sekarang sekitar 1 tahun. Oh, 1 tahun berarti cukup lama juga ya. Iya. Apakah Lovebird ini dulu juga main di Balibu? Main Balibu jarang. Jarang, cuman ya. Jalan. Lebih diutamakan ke kebiasaan. Iya. Seperti cukup sangat simpel perawatannya. Iya. Dan prestasi yang terbaru kan di sini sebelumnya pernah masuk di Anniversary Anjo Ladang. Ya, terus juara 2 sama 2
Di dari Mantau Kartosono 2-3. Dan untuk settingan lomba seperti apa? Kalau settingan lomba saya biasanya saya pasrahkan ke Om Yopi. Oh, ala Om Yopi, berarti ini joki gantangnya Om Yopi ya? Iya. Dan seperti apa sih Om untuk settingan lomba Lebet Senopati ini? Settingan lomba untuk Lebet Senopati sama seperti lebet-lebet biasanya. Iya. Ini untulannya dilepas di rumah. Ya. Yang pertama, terus yang kedua ini pakai EF Om. EF-nya apa? Pakai jagung. Jagung saat di mau naik. Mau naik. Jadi saat di pedok seperti ini cukup di EF jagung ya? Jagung. Tanpa dimandikan atau apa? Cukup ditunggu saja ya berarti. Ya. Cukup ditunggu. Sebelum naik mungkin ada settingan seperti apa sebelum naik? Enggak ada. Enggak ada ya. Cukup seperti ini ya. Bisa ambil pakan cukup ambil gitu pakan, ya. Simpel loh Mas ini burungnya. Iya. Dan semoga nanti Lebet Senopati ini mau naik lagi atau tidak? Ya, ya. Ini yang kedua naik lagi ini. Semoga nanti moncer dan okay. Mungkin ada pesan-pesan untuk teman-teman yang setting lovebird terutama untuk agar tetap faktor seperti Senopati ini. Yang pertama untuk rekan-rekan yang lain yang pengen lobot, intinya harus sabar. Sabar yang pertama itu Mas. Enggak bisa kita main instan. Semua butuh proses Mas. Dan sekian mungkin terima kasih atas ngobrol-ngobrol kali ini. Semoga lobot Senopati selalu stabil dan juga lobot yang Manggala kemarin Mas ya. Ini mungkin tadi tidak di bawah ya Mas. Main ke Tulungagung hari ini. Oh, Tulungagung. Yeah. Berarti tidak mungkin dari Duta Budak Kunam Nganjuk berarti ini berpencar Mas ya. Iya. Semoga nanti next video bisa meliput juga di Duta Budak Kunam Nganjuk tanggal 23 Juni juri full dewa Om. Iya. Tempatnya di Stadion Nganjuk Ladang. Iya. Semoga sukses juga gelarannya dan ramai. Sekian dan